Kucing Palestina menjadi sukarelawan. Hari ini, dia akan mengantarkan bantuan. Ternyata jembatan yang biasa dilewati rusak. Terpaksa dia melewati jalan setapak di hutan. Padahal hutan tersebut banyak binatang buas, tapi terpaksa ia harus lewati karena tidak ada jalan lain. Ternyata di hutan tersebut ada ular besarnya. Ular tersebut mencium bau kucing Palestina. Lalu sang ular mengejar kucing Palestina. Kucing Palestina berlari sekuat tenaga. Karena ia membawa kotak bantuan, ia menjadi lambat. Akhirnya sang ular berhasil menangkapnya. Apa yang akan terjadi ya? Ayo komen, like, dan subscribe ya. Kucing Palestina dan Israel sedang pergi memancing. Kucing Palestina memancing dengan sabar. Begitu juga dengan kucing Israel. Kucing Israel banyak mendapatkan ikan. Tiba-tiba saja kail kucing Palestina dimakan ikan. Tampaknya ikan besar ia dapat. Tapi sayang ikannya terlepas kembali ke sungai. Kucing Israel tertawa melihatnya. Namun tiba-tiba kail kucing Palestina dimakan ikan lagi. Wow, tampaknya ikan besar memakan kailnya. Kucing Israel sampai terperangah melihatnya. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Kucing Palestina merasa senang pulang membawa ikan besar. Ayo komen, like, dan subscribe ya!